Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Balikpapan Misteri, rajanya para misteri. Kembali lagi bersama saya Kisentil pada malam hari ini. Ya, kami ingin mencoba lagi sesuatu yang berbeda daripada misteri-misteri yang lain. Ya, jadi kita mau eksperimen lagi pada malam hari ini. Dimana pada malam hari ini juga pas malam Jumat ya. Dimana malam Jumat ini yang amat ya serem gimana gitu. Untuk teman-teman ya, dimanapun yang berada, di alam nyata maupun di alam gaib, jangan lupa di share videonya, ramaikan pada malam hari ini. Ada abangku Mokhibal, ada ini Abi hadir bang, terima kasih, bantu sharenya abangku, bantu sharenya. Jadi pada malam hari ini mungkin sudah ada di share ya, di share. Jadi pada malam hari ini saya mau coba mencoba sesuatu yang berbeda nih bang. Sesuatu yang berbeda, di mana saya mau mencoba menggunakan kain kafan ya, bekas orang meninggal yang tidak wajar. Jadi mitosnya itu bisa menggunakan untuk menangkap makhluk yang tak kasat mata. Nah, makanya pada malam hari ini saya mau mencoba ya, mudah-mudahan pada malam hari ini bisa berjalan lancar ya. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan ini bisa menghibur kalian semua. Jadi jangan lupa di share dulu. Ada Melia Putri Monanta, ada Om Suban, Made, ya siapa lagi yang sudah hadir? Ayo, ramaikan, di share dulu, ramaikan dulu pada malam hari ini. Jadi berapa hari ini kita libur lab, jadi malam hari ini kita mau barbarkan dulu ya. Ada Mimi Nyai hadir, terima kasih. Ayo di share dulu, ramaikan dulu. Ada Sumiati Sarangga, assalamualaikum host, mat malam hadir. Ayo, terima kasih Teh Sumiati. Jangan lupa di-share, dinaikin dulu mata-matanya. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Saya ingin menggunakan sesuatu mitos, di mana mitos ini belum pernah dicoba ya. Biasa orang kan pakai tali pocong. Nah, pada malam hari ini saya mau menggunakan kain kafan pocong. Kita lihat seperti apa reaksinya, energinya seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya berada di suatu lokasi, mungkin kalian sudah pernah tahu di mana. Kenapa saya milih lokasi di sini? Karena lokasi di sini untuk digunakan sesuatu eksperimen sangat cepat di sini. Makanya saya ingin coba di sini. Ada Mimi Nyai, di mana host? Untuk lokasi mungkin ada sebagian tahu sudah ya. Ini ada di Balikpapan Selatan. Kamu nggak tag aku Pi? Nah. Jadi yuk, sebelum Kisentil mulai, di share dulu, diramaikan dulu, naikin dulu mata-matanya. Karena malam hari ini yang kita lakukan ya, sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Kita mengupas kain kafannya pocong. Biasa kan tali pocong. Ini kain kafannya pocong. Bekas mayat yang meninggal tidak wajar. Ada Ruli, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Bung Rofi, Dedi Saksomo, terima kasih abangku Dedi. Jangan lupa di share, dinaikin dulu mata-matanya abangku ya. Dinaikin mata-matanya, mungkin sekitar 10 menit lagi kita mulai ya. Jadi dinaikin dulu mata-matanya, diramaikan dulu. Mudah-mudahan pada malam ini ramai yang nonton ya. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Ini saya sekarang posisi bawa kainnya ya. Saya akan coba dulu. Seperti biasa saya ritual nanti sebentar untuk bakar dupa. Ini kainnya ya, saya kasih lihat ke teman-teman. Ini kainnya. Dan posisi kainnya masih bau apa ya, korong habis dimandikan itu. Seperti bau kapur, apa tuh, kapur barus atau apa, pupuk anu ya, yang buat kayak pengawet itu loh. Ini kainnya. Ini kain kapannya ya. Nanti kita akan, ini saya megang ini aja merinding loh. Saya bawa dari tadi itu sebelum live itu saya merinding itu, bawa itu kain itu. Ada Egi Revano, ada tetehku Pertigaliana, terima kasih. Untuk lokasi tepatnya saya privasi dulu, mohon maaf ya. Intinya apa yang saya tayangkan mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Kalian cukup ngopi sambil udut, sambil nunggu waktunya sahur ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar pada malam hari ini. Jadi jangan lupa di share dulu, dinaikin dulu mata-matanya dari mata hati ke mata kaki sampai ke mata batin kalian ya. Share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke grup-grup kalian, atau ke selingkuhan kalian
Ayo di share dulu. Buktinya kemarin aku ketinggalan. Aku ketiduran itu habis penelusuran tuh kamu Melia. Habis penelusuran sama ini lakimu makanya ketiduran. Oke. Saya akan bawa kain ini, tapi akan saya ritual dulu mungkin. Ada suara langkah kaki di dalam. Ini yang saya cium ini seperti ya itu biasa kayak orang meninggal tuh apa sih bau kapur. Kapur apa tuh? Kapur apa tuh? Kapur barus kah atau apa yang bau-bau itu? Ada GM hadir Ki. Ayo bantu share-nya dinaikin dulu abang-abangku sambil kita keliling ya. Kita eksplor sebentar sekitarnya. Sampai nanti kita masuk tempat di mana kita akan coba mitos kain kapan ini seperti apa. Oh, itu kan bukan selingkuh, itu kan masih bujang dulu, Melia. Aduh. Masih masa-masa sekolah. Oke, ayo di ada abangku lensa fotografi. Jangan lupa di-share, dinaikin dulu abang-abangku. Dinaikin mata-matanya, ya. Ini saya ke lokasi di mana saya pernah Allah Akbar. Kok ada kayak ngikutin saya? Iya bang, Ahmad Freddy. Tapi kali ini saya mau coba mitosnya, abangku ya. Ini rumahnya. Yang pernah kita coba. Ada Egi Revano. Ya, kapur barus abangku. Masih ada sisa bau-bau di kainnya ini seperti kapur barus. Tapi memang baunya bikin-bikin merinding-merinding gimana gitu. Mantap lokasinya, makanya saya pilih di sini bang. Kalau untuk eksperimen saya coba lagi di sini karena biasanya lebih cepat di sini ya. Karena mungkin lokasinya juga jauh dari perumahan dan pastinya masih dekat-dekat hutan ya. Makanya saya akan coba ke sini. Kita akan coba masuk dulu ke dalam. Salam. Assalamualaikum, kembali lagi saya ke sini. Tunjukkan ekspresi kalian, wujud kalian, apapun itu. Tuh. Ya, saya belum apa-apa sudah merinding-merinding di sini. Salam. Sirzat sifat wujud. Ada yang ngikutin saya dari tadi di belakang. Ada yang ngikutin saya. Salam. Kayak ada yang ngikutin saya dari tadi di belakang. Ayo kita masuk yuk. baunya. Ini bau kainnya ini lah. Makin nyengat perasaan. Tadi gak terlalu bau. merinding badanku bau kain kapan ini. Salam. Ya, mungkin saya akan coba di sini sebentar, ya, karena Allah Akbar, bikin kaget aja kamu adelawar nih. Kenapa saya pilih di sini? Ya, bisa dilihat sendiri lokasi itu rumah kosong juga, luar biasa, merinding badanku di sini. Di sini yang pernah ada kuntilanak duduk tuh. Kuntilanak pernah duduk di atas tuh batang itu. Kalau kalian pernah nonton tuh pernah ada ketangkap di sini sama di atas itu. Yang kuntilanak jelas itu ketangkap kamera itu. Makanya luar biasa di sini, saya enggak tahu kenapa energi luar biasa di sini. Ya, salam. Sirzat sifat wujud. Tunjukkan eksistensimu apapun itu. Makanya saya penasaran, saya akan coba ya. Memang agak kotor-kotor juga karena sudah dipakai ya untuk memandikan. Makanya saya akan coba itu. Mudah-mudahan malam hari ini bisa berjalan lancar.
ada Andidik, ya terima kasih abangku. Ayo bantu sharing lagi abangku. Memang rumah paling top ini abangku ya, untuk melakukan pembuktian memang luar biasa di sini. Luar biasa. Salam salam. Sirzat sifat wujud. Ya kodam kodam. Ya mukadam ruh. Ya mukadam jin. Ya mukadam jasa. Ya lul gaib ya rizal lul gaib. Tunjukkan ekstensimu apapun itu di hadapan saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Salam salam. Cepat di sini interaksinya. Di sini nggak ada angin loh ya. Salam salam. Ada abangku Nino Sumarno. Ayo abangku bantu share dinaikin dulu mata-matanya. Saya baru masuk sudah ada interaksi di sini. Di sini paling tidak ada angin ya. Tapi sudah ada yang mainkan ini. Salam salam. Allahu Akbar. Sirzat sifat wujud. Saya sep belakang sini merinding sekali badan saya. Merinding. Sirzat sifat wujud tunjukkan interaksi kalian apapun itu. Ini bekas dupa saya yang dulu sama bocil ya. Saya akan coba bakar lah. Saya coba bakar aja dulu di sini. Salam salam. Saya akan bakar satu dulu. Wahai makhluk yang ada di sini, ku hadiahkan kalian berupa dupa untuk kalian. Tunjukkan interaksi kalian di hadapan saya. Apapun itu. Apapun itu. Wujud kalian. Wujud. Salam salam. Ada suara di luar. Ada suara. Sirzat sifat wujud. Luar biasa di sini energinya memang ya. Bikin bulu kuduk saya merinding semua di sini. Ini kainnya akan saya coba nanti ya. Saya cari interaksi dulu di sini. Setelah itu saya akan coba kain ini untuk melakukan mitos yang saya sudah kasih tahu tadi. Ini bekas kain yang dimandikan mayat dan saya coba izin saya minta dan akhirnya dikasih pinjam, makin sekian saya coba ya. Jadi kain ini memang masih bau seperti itu kapur barus ya, buat memandikan mayat. Makanya saya akan coba, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Salam salam. Ya kodam kodam. Ya kodam bro. Ya kodam jin. Ada sekelibatan. Ada sekelibatan lewat tuh depan. Sirzat sifat wujud apapun itu, tunjukkan wujud kalian sepadat-padatnya di hadapan saya. Warning, kalau mau nyuri HP kartunya harus ditinggal. Ini pintar gambar nih orang ini ya. Oke ya. Diseru dinaikin lagi mata-mata-mata-matanya. Aduh. Ya, untuk sementara masih interaksi seperti dia menggerakkan benda. Cuma memang di sini sangat luar biasa ya. Apalagi di belakang rumah ini sangat rimbun sekali, di mana para makhluk-makhluk itu paling senang yang posisi-posisi seperti ini. Ya. Makanya luar biasa di sini. Ada Alvan. Ayo. Abangku Alvan, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa di-share, dinaikin mata-matanya. Dinaikin mata-matanya lagi. Allahu Akbar, apa itu? Salam salam. Jangan lempar-lempar kamu. Ada yang lempar.
ada yang lempar dari atas. Tunjukkan wujudmu. Wujud kamu. Ada yang lempar dari atas. Salam-salam. Hei, wujud kamu. Semangat padatnya di hadapan saya. Jangan lempar-lempar aja. Ada yang lempar tuh, jatuh dari bawah itu. Coba saya... Aku mungkin gak bisa lihat ya, tapi ini saya tinggikan tripodnya untuk ngeker ke dalam. Saya gak bisa lihat ya. Salam-salam. Sirzat sifat wujud. Saya gak bisa lihat ini. Saya cuma tinggikan tripod aja. Sirzat sifat wujud. Tunjukkan interaksi kalian. Apapun itu. Saya gak bisa lihat ya. Saya tinggikan tripodnya. Gimana tuh dalamnya tuh? Kosong Ki di atas pelapon. Oke, abangku. Ada yang lempar tadi. Tuh. Ali Ansyah. Ini bekas yang aku saya sama bocil itu, abangku. Ayo di-share yuk. Di-share, dinaikin lagi mata-mata-mata-matanya. Astagfirullahaladzim. Ada suara geraman. Dupanya makin harum ya. Di luar memang jos itu, Melia. Semangat toh, siap abangku tim ekspedisi 2 dimensi. Ya, untuk teman-temanku jangan lupa mampir ke channel abangku ini, tim ekspedisi 2 dimensi. Bantu ramaikan ya, bantu kalau ada YouTube-nya. Bantu subrek-subrek. Salam-salam. Sirzat sifat wujud. Mungkin saya biarkan dulu kainnya. Ya, saya akan coba mutarin lagi di sini seperti apa. Memang untuk interaksinya luar biasa di sini. Itu sempat ada yang lempar. Ya, saya nggak lihat tadi, saya cuma tinggikan tripod aja untuk lempar ke atas, ngecek di atas, tapi teman-teman bilang kosong ya. Luar biasa di sini energinya. Itu ada tempat sarang-sarang tawon juga di sini. Salam-salam. Nih. Di depan aja sudah banyak ditumbuhin rumput-rumput, ya. Makanya mungkin makhluk-makhluk seperti mereka paling senang di sini. Ibaratkan dapat tempat gratis. Saya akan coba kelilingin lokasi di sini. Seperti apa? Salam-salam. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih. Rumah ini di depannya, depan belakang sudah ditumbuhin rumput-rumput. Makanya luar biasa sekali di sini. Salam-salam. Sirzat sifat wujud. Serem. Ayo, bantu share-nya yuk. Daniel Supramono, di mana ini Om Nino? Terima kasih Omku sudah hadir. Salam-salam. Tunjukkan wujud kalian apapun itu. Apapun itu. Wujud kalian sepadat-padat. Astagfirullahaladzim, merinding badanku di sini. Wujud kalian sepadat-padatnya. Merinding. Allahu Akbar. Tuh ada yang bergerak itu. Allahu Akbar. Salam-salam. Bergerak pohonnya. Bergerak. Lihat gak? Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, merinding badanku di sini. Salam salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang megang aku. Ada yang megang aku. Siap-siap abangku. Ih, ada yang nyolek aku dari belakang. Jangan colek-colek. Kamu pikir saya sabun colek? Kamu colek-colek semaunya, ha? Allah, aku merinding. Memang ngeri di sini, cus di sini. Nanti kita coba bang, makanya saya nanti mau coba gunakan mitos itu, pakai kain kapan itu. Saya akan coba. Cuma ini saya coba ekspor dulu. Harum, makin harum. Makin menyengat ini bau bekas kapur barusnya. Makin nyengat ini perasaan di sini. Kapur barus ini makin nyengat perasaan kain kapannya ini. Bikin merinding. Jangan lempar-lempar lagi kamu ya. Salam ya, salam. Ayo bantu share lagi, dinaikin lagi. Dinaikin lagi. Dinaikin lagi mata-matanya. Salam ya, salam. Allahu Akbar. Ada yang dorong ini lagi. Ada yang dorong. Jangan dorong-dorong wujudmu. Astagfirullahaladzim. Padahal di sini ada angin. Gak ada angin di sini. Di mana bang? Di mana bang? Bang Doni. Yang di pohon mana bang? Pohon belakang tadi bang. Yang di pohon belakang tadi. Yang di pohon mana bang? Salam salam. Sirzat sifat wujud. Iya bang. Habis saya bakarkan dupa. Lumayan interaksinya. Ih, merinding saya di sini. Di belakang kanan le. Siap-siap abang. Yang pernah ketangkap video di sini ada kuntilanak ya. Duduk di pohon batang kecil itu. Bisa ditonton ulang videonya. Sama di sini terbang. Terus sama di sini yang kuntilanak merah. Yang di mana? Di mana Bang Daniel? Allah, Akbar, ada suara. Dengar ada suara. Ada cahaya dekat pohon. Allahu Akbar. Ih. Ada yang megang. Astagfirullahaladzim. Ada yang megang saya dari tadi di sini. Ada yang megang-megang. Tunjukkan wujud kalian sepadat-padatnya di hadapan saya. Nanti kita akan coba Melia, kita coba akan pakai lilin. Cuma belum, saya mau cari interaksi dulu di sini, ya. Saya mau coba undang-undang ya makhluk yang di sini biar ngumpul di sini, makanya saya bakarkan dupa. Saya bakarkan dupa, ya. Mudah-mudahan mau ada interaksi lagi, wujud atau apa. Nanti kita coba kain kapan ini, ya. Bilangnya, katanya kain kapan ini bisa menangkap makhluk gaib. Makanya saya mau coba nanti. Ya, benar apa enggak mitos ini pakai kain kapan bekas orang meninggal ini. Ya, kita akan coba. Ekor redupin senternya, Bang. Coba redupin. Coba tawak, Bang, kain luar rumah tuh. Yang di mana, Bang, kok? Saya kok mau masuk sini, pasti
Astagfirullahaladzim gelapnya. Salam ya salam. Sepada. Jangan-jangan di belakang abang. Tadi sudah saya kelilingin, bang. Teh, saya coba keliling-keliling, mutarin, tapi nggak ada juga. Cuma memang dari tadi ada nyolek-nyolek, saya bikin kaget terus dari tadi. Sirzat sifat wujud. Yuk di share, yuk dinaikin mata-matanya, yuk di share terus, di share terus. Allah Akbar. Lagi dan lagi kalian bermain-main dengan saya. Tunjukkan wujud kalian sepadat-padatnya. Gak ada angin loh, gak ada angin di sini. Ya, gak ada angin sama sekali. Kalian bisa lihat itu daun-daun tuh gak bergerak. Ya. Ini rumput di depan enggak bergerak. Apa itu? Anak pang. Anak pang. Oke. Saya coba bakar dupa ya. Saya akan coba gunakan kain bekas orang meninggal ini ya. Saya akan coba, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Tapi sebelum itu ayo bantu share-nya. Untuk cek sinyal gimana? Untuk sinyal aman enggak ini ya? Sebelum saya mulai proses ini gunakan kain kapan ini? Gimana? Aman enggak sinyal? Ada putus atau gimana? Gimana untuk sinyal? Tes dulu sinyalnya, tes suara, biar bisa berjalan lancar nanti. Mintain togelnya 4 angka. Kalau hantunya pintar bang, sudah kaya aku dari kemarin-kemarin bang. Ratusan video sudah aku ekspor di sini bang. Nggak ada yang bisa jawab itu, nggak ada yang sekolah hantu. Dibodokin aja iya bang. Gusir aja Agung, abangku, terima kasih. Halus Kusuma, sudah hadir. Jangan lupa abangku, bantu pantaunya. Bantu share-nya abangku. Joko Setiawan, siap abangku. Terima kasih abangku Joko Setiawan. Terima kasih sudah hadir. Ya. Salam salam sir. Zat sifat wujud. Saya Niyandi, terima kasih. Gentayangan. Oke, saya akan coba. Saya akan coba menggunakan kain kapan ini. Ya, kita coba, kita cari interaksi dulu di sini seperti apa. Dari tadi cuma ada lemparan. Ya, saya dicolek, dia mainkan benda di sini. Ya, makanya kita coba. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Wujud kalian ada suara lagi di belakang. Kepala saya sudah mulai berat di sini. Iwan Suseno, terima kasih. Sinyal aman. Oke, kalau sinyal aman kita proses. Untuk ritualnya kita coba, ya. Karena perasaan dari tadi yang saya cium ini, kain ini makin baunya makin menyengat. Ini kain baunya makin menyengat, ya. Makanya kita coba. Saya merinding juga loh ini. Saya akan coba bakar dupa dari luar ya. Saya akan coba bakar dupa dari luar. Karena memang energinya lebih kencang di sini. Ya, saya akan coba bakar dupa di sini. Saya mau ke situ enggak berani karena semak-semaknya terlalu ngeri. Mungkin senter saya terangin dulu ya sebelum saya mulai. Senter saya terangin dulu. Saya taruh. Ayo sambil saya coba tes ritualnya di sini. Bantu share-nya, dinaikin mata-matanya. Saya mau ambil dupanya dulu yang tadi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Oke, di share dulu, dinaikin. Ini turun matanya, ayo naikkan semua. Naikkan, share dulu sebelum dimulai.
saya bakar dupa nih, saya baru bakar satu. Saya akan coba bakar lagi dua. Ya. Ini dupanya. Kita ambil korek dulu. Merinding badanku di sini. Luar biasa di sini. Keterangan ya. Saya coba pakai senter ini aja dulu. Mulai ada interaksi suara ya. Salam salam. Makin jos di sini ya. Energinya makin jos di sini. Makin merinding saya bakarkan dupa di sini. Gelapnya. Luar biasa. Salam salam. Ayo disar lagi abangku. Dinaikin mata-matanya. Ih, luar biasa itu semak-semaknya di situ. Saya akan coba pakai senter ini dulu ya. Salam salam. Sirzat sifat wujud. Itu dupanya ada di depan, ya. Posisi dupa ada di depan. Makanya energi makin terasa di sini, saya makin merinding di sini. Ya. Ayo di-share yuk, dinaikin mata-matanya yuk. Mata-matanya dinaikin. Aduh, saya taruh posisi center dulu. Oke. Allahu Akbar. Ada suara. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwa al-khayru fi ma'ad. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Salam. Di depan saya yang kalian punya kelebihan bisa dilihat ya. Di depan saya ini ada sudah satu sosok yang terpancing dengan apa yang saya bakar di sini ya. Ini posisinya di sini. Kalau kalian punya kelebihan ya, bisa melihat, kalian bisa lihat di sini ada di samping saya. Ini ada satu makhluk di sini yang belum padat. Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan dia, mencari interaksi dengan dia. Tuh, yang di depan bisa kalian lihat itu. Saya coba cari interaksi dengan makhluk yang ada di depan sini ya. Ini sosoknya belum padat ini, yang di depan ini belum padat. Itu ya posisi di sini ya.
Salam salam Allah gaib. Salam Allah gaib dari jalur gaib. Saya akan coba pakai kain ini, ya, yang mitos itu untuk menangkap makhluk gaib yang ada di depan. Itu yang kain punya kelebihan tuh mulai ngeblur-ngeblur ya kamera ya di depan. Ayo di share dulu, yuk, dinaikin dulu mata-matanya. Saya akan coba tangkap makhluk itu pakai kain kapan ini bisa apa enggak? Cuma saya pastikan mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Jadi ayo di share dulu. Di share dulu, ayo di share dulu. Itu di depan. Ada yang lihat? Yang saya tunjuk itu, ada yang lihat? Itu? Tuh, depan itu. Pas di sini, ada yang berdiri. Sosoknya ini ada satu sini berdiri. Ya, saya akan coba ya. Padatkan host. Saya akan gunakan kain ini, Bang. Kain bekas mayat ini. Ya, kain kapan ini. Saya akan coba. Pohonnya goyang. Yang di mana, Bang? Pohonnya goyang, Bang. Salam, salam. Yang mana, Bang? Bang Eko. Salam, salam. Wujud. Astagfirullah. Ini, Bang. Salam, salam. Wujud, Bang. Yang ini, Kak, Bang? Enggak goyang, Bang. Astagfirullah. Iya, goyang-goyang, Bang. Goyang, Bang. Goyang. Benar. Oke, saya coba ya. Saya coba. Mudah-mudahan bisa. Oke, ayo di-share yuk, dinaikin mata-matanya yuk. Dinaikin mata-matanya dulu. Ayo. Di-share. Oke. Ya, kalian mungkin yang punya kelebihan bisa lihat di depan. Saya akan coba pakai kain kapan ini. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, di depan saya ini ya. Tingginya segini. Salam makhluk gaib dari jauh. Salam makhluk gaib dari jauh. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, betul. Ada cahaya tuh. Cahaya tuh. Tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tuh ya. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Itu nyala itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Nyala itu abangku. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu ya. Jelas ya. Allahu Akbar. Mau saya buka itu? Hah? Mau saya buka? Ada yang mau lihat langsung wujudnya? Hah? Itu luar biasa seram itu mukanya itu. Hah? Astagfirullahaladzim.
Mau dia mau lihat mukanya, mau saya buka. Bajamrong buka Ki. Tim merapat, aman-aman bang. Saya coba buka. Kalau saya buka, kalian pasti takut lihat wujudnya, ya. Ini wujudnya luar biasa ini. Itu matanya satu di tengah, ya. Itu matanya itu yang menyala itu. Kalian pasti tidak takut kalau saya bukakan nanti. Takutnya kalian tidak bisa tidur nanti. Salam Allah Akbar. Sirzat sifat wujud. Ini kainnya ya. Makin menyengat baunya. Allahu Akbar. Terima kasih Lia. Ya. Luar biasa wujudnya itu teman-teman. Mata, dia bermata satu di tengah. Tuh. Stop lah jumlah kaulah aku tidak bila. Kalau aku tak bila. Sirzat sifat wujud. Oke ya bangku. Kita coba pakai lilin ya di sini ya. Kita akan coba pakai lilin. Tapi sebelum itu ayo di-share dulu. Tapi saya mulai lemas-lemas juga di sini sudah. Stop lagi. Ada suara geraman lagi. Ada suara geraman. Allahu Akbar. Ayo di-share dulu abangku. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Tuh. Dengar, ada suara mukul. Ada suara mukul, coba dengar. Ada suara mukul. Allahu Akbar. Ada yang lempar. Ada yang lempar lagi. Ada yang lempar lagi. Allahu Akbar. Ada suara. Ada suara. Ada suara. Stop lah jumlah. Kaulah-ulah. Aku tak ilah bila. Oke. Bantu share itu. Bantu share ya. Bantu share ya. Ayo di share dulu abangku. Dinaikin mata-matanya ayo. Saya sebentar tarik napas dulu di sini sebentar. Allahu Akbar, ada suara lagi di depan. Ada suara lagi di depan. Astagfirullahaladzim.
di-share dulu baru kita mulai lagi. Saya coba pakai lilin nanti bang ya. Saya akan coba pakai lilin. Salam-salam, jangan suara-suara. Kepala saya sudah mulai berat di sini. Kepala saya sudah mulai berat ya. Itu masih yang tadi Ki. Benar-benar bang Eko, dari tadi suara-suara lagi nih, mulai ada interaksi suara lagi. Ayo di-share lagi ya bangku, di-share. Siapa bangku Ahmad Freddy? Udah fokusin lagi bang Ferry mau udut-udut ini. Saya sempat terlempar juga tadi di sini ya. Saya sempat terlempar, sempat jatuh tadi. Saya akan coba, aduh mana lilin, saya akan coba pakai ini aja ya, kita coba pakai lilin lah ya. Mana korek lagi, korek. Salam. Ada suara dari dia tadi. Ada suara dari tadi di sini. Salam. Wujud kalian sepadat-padatnya. Terang Ki. Oke bangku, kita pakai mau pakai lilin. Kita coba pakai lilin ya. Saya coba pakai lilin. Ay, makin merinding aku bang di sini pakai lilin bang. Wujud, bo mer dikasih lilin putih. Wujud kamu sepadat-padatnya. Eh gelapnya bang. Gak ngeliat sama sekali aku di sini bang. Gak ngeliat sama sekali. Makin gelap di sini. Salam. Wahai para gaib yang ada di sini. Sudah aku bakarkan dupa untuk kalian. Ya. Wujud kalian di hadapan saya. Sepadat-padatnya. Apapun itu wujud kalian tadi suara-suara aja nih bang, kayak suara kodok. Wujud kalian sepadat-padatnya, apa itu? Tunggu, ada sempat sekilas ada cahaya di depan. Allah Akbar, apa itu? Lain bang, ada sekelibatan tadi di depan. Oke. Salam. Allah Akbar. Sir zat sifat wujud. Wujud kalian sepadat-padatnya. Apa ini? Takut-takut juga saya masuk ke rumput-rumput ini. Abangku, rumputnya tinggi-tinggi di sini. Cuma ada suara kayak kodok. Kok. Oh, tuh, ada yang niup. Allah Akbar. Rumput-rumputnya bangku. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar bang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tim siap-siap kesini tim. Allah Akbar. Pocong bang. Allah. Tata. Allah Akbar. Mukanya busuk. Allah Akbar. Tim. Allah Akbar. Tim. Astagfirullahaladzim.